nitik putih bang. Oke, ini nanti mudah-mudahan begitu mabung berdua ketiga pasti nambah bodinya, lagi lah, nambah ini lagi baru pastol ini bang. Kalau untuk yang body begini asal dari Malaysia dia bang. Udah. Ini ekor 17 cm bang. Oh 17 cm, gede burung banget ya. Balap bodinya gede bang, super. Oke, ini untuk ini masih muda bang, masih putih. Oh iya masih putih banget. Iya. Jadi ini buat penampakannya ya. Ini betina bang, ekor hitam nih, brand BNR. Berapa nih? Kita lagi promo bang, ini untuk APBN BNR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada kesempatan hari ini, dosen kembali lagi ke Jalan Manunggal 17. Ini adanya di Kelurahan Lubang Buaya. Kecamatannya ikut Cipayung, masih di Jakarta Timur teman-teman ya. Saya selalu mendoakan buat teman-teman semuanya, mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, diberkahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya. Karena hari ini kita mau coba nge-review harga burung lagi di kios yang nggak terlalu besar ini teman-teman ya. Kita mau langsung coba masuk tanya ke sang pemilik kios ya teman-teman. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam bang. Gimana kabarnya bang hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana bang di pagi hari ini ya? Iya bang. Untuk Jehana Beard Shop ini ada stok burung apa aja nih bang? Kalau stok baru ini kita baru mau bongkar nih bang untuk yang baru datang nih, murai trotolan, APBN, APBN BNR ya. Oke. Untuk gamblingan juga banyak nih bang, lagi bongkaran kita. Ini kurang lebih bang ada berapa puluh ekor bang hari ini? Kalau untuk stok trotolan kurang lebih 50 lebih lah. 50 ekor lebih. Baru turun ini ya? Ini baru mendarat, kita lagi mau dibongkar nih. Untuk jenis-jenis burung lain bang, yang selain burung trotolan ini ada apa aja? Kalau untuk jenis yang lain banyak bang, ada kenari gacoran, cungko, MH, banyak bang. Ini kan dipantau aja lah. MH-nya yang body big atau body medium nih? Untuk body, MH-nya body gede semua bang, super, super okay. Semua. Nanti kita bongkar bareng-bareng bang ya. Oke siap bang. Tapi nek kalau ini bang apa namanya, kalau mure ini kayak gini, trotol kayak gini, maksudnya sebenarnya dia dari segi indukan, indukan gimana sih bang, maksudnya medan kali medan atau malang atau gimana? Kalau dari itu ada yang musik. Ini yang jantan lagi yang terbang ya. Ah gua itu lagi. Aman ini ya, ketangkap ya? Aman. Oke, aman. Selamat. Aman. Ini yang terlalu jahat lagi ya. Oh. Ini ya tadi bang, kembali ke yang tadi bang ya. Siap bang. Yang trotolan mure ini sebenarnya dari indukannya, indukan gimana sih bang? Kalau yang untuk gambling ini bang, okay. Gambling nah, itu medan kali medan bang, 100% non gembung. Oh non gembung gitu ya. Cuman dia dari segi usia juga ya. Ini kurang lebih umur berapa sih kalau kayak gini bang? Usia sih paling kurang lebih 2 bulan ke bawah bang. Oh 2 bulan ke bawah. 2 bulan ke bawah. Tapi burung udah mandiri ya? Udah mandiri. Dari segi indukan juga ekornya kita agak tahu bang. Oh nggak tahu. Iya ini obvio. Tahu posisinya gitu ya? Untuk panjang ekornya terahan berapa? Cuman 100% non gembung bang. Non gembung ya? Dari indukan medan-medan. Karena ini kategorinya burung obyokan bang ya? Burung obyokan. Jadi taruhlah ini emang emang betina bang, emang lah ya? Betina okay. Gitu anggap aja betina bang. Kira-kira bang untuk yang kayak gini harganya berapa nih bang? Kalau untuk harga kita di 450 bang. 450. Masih di 450. Ini burung udah mandiri udah brutal. Udah mandiri 100% brutal bang. Untuk stok banyak bang hari ini bang. Coba kayak gini bang penampakannya sih. Nah ini untuk penampakannya bang. Ini masih muda bang, masih putih. Oh iya masih putih banget. Iya. Yeah. Jadi anggap aja kita iya. Beli trotolan betina gitu betina bang, ya. Betina lah anggap aja ini harga 450. Oh iya masih dorong ekor. Masih ya? Dorong ekor juga. Jadi ini ekor masih benar-benar masih muda lah burung gitu ya. Iya. Oke. Dan stok pun hari ini lagi banyak bang ya. Stok banyak bang. Ini lagi pada dibongkar ini bang. Ini juga pakai ring semuanya bang ya? Pakai ring bang. Ini kan burung tangkaran juga dia. Tangkaran. Ada yang pakai, kadang juga ada yang enggak pakai ring. Cuman intinya ini non gembung ya. Non gembung 100%. Nanti untuk teman-teman yang agak ragu di ringnya ada nomor HP-nya ya. Iya, bisa langsung ke peternaknya ditanya di telepon gitu ya. Oke, siap. Ini buat penampakannya ya. Burung walaupun baru datang masih kelihatan cukup sehat banget. Seger-seger, Bang. Ini ditutup lagi bang ya? Iya bang. Ini untuk gamblingan juga bang. Gamblingan, masih ya? Gamblingan. Anggap aja lah, trotol betina gitu. Betina bang, ya. Iya.
kali nih situs game online terlengkap dan terpercaya yaitu Vegas 88. Vegas 88 hadir dengan banyak pilihan game seperti slot game, bola tangkas, live casino, dan masih banyak lagi. Selain games, Vegas 88 juga memiliki banyak bonus seperti bonus cashback, bonus mystery box, bonus lucky spin, dan bonus referral. Hanya dengan sebarkan link referral kamu ke forum atau sosmed kalian, kalian udah bisa dapetin bonus hingga jutaan rupiah tiap minggunya. So, tunggu apa lagi? Daftarkan ID Games kalian sekarang juga. Mainkan dan dapatkan semua bonusnya di Vegas 88. See you on lobby, guys! Tina ya. Cukup penampakannya nih. Kelihatannya cukup fighter ya. Fighter. Tuh galak. Ini sampel buat berikutnya lagi ya. Ini masih gamblingan juga, Bang. Gamblingan juga. Masih gamblingan. Ini harga sama ya, 450. Harga 450-an. Itu udah harga ecer aja atau udah harga grosir sih, Bang, kalau kayak gini, Bang? Kita ada harga grosir juga, Bang. Grosir minimal? Grosir minimal 2 ekor itu 43-an. 430.000 minimal 2 ekor ya. 2 ekor minimal. Tapi Bang, seandainya teman-teman membeli yang kayak gini gamblingan atau turtle betina satu iya, lagi yang jantan itu kena harga grosir kayak sih, Bang? Ini sama aja, Bang. Sama dia aja. Jadi ke harga grosir maksudnya, Bang. 2 ekor mau sama burung apaan aja. Intinya murai ke murai itu masuknya grosir, Bang. Oke, siap. Tapi Bang, untuk teman-teman yang tadi kan ecer sama grosir, Bang. Untuk teman-teman misalkan mau partai itu harganya lebih kurang lagi atau gimana sih, Bang? Kalau untuk partai kita bisa kurang lagi, Bang. Itu tergantung pengambilannya. Minimal 10 ekor ke atas sudah bisa kurang lagi, Bang. Lebih murah lagi gitu. Lebih murah lagi, Bang. Oke. Nanti untuk partai mungkin teman-teman lebih lengkap tinggal dikontak aja nomornya. Langsung kontak aja, bisa nego lah gampang. Kalau urusan harga, Bang. Siap. Yang udah dipegang, Bang, ini murah apa lagi nih? Ini betina, Bang. Ekor hitam nih, Bang. Udah jelas betina ya. Iya, ekor udah jelas hitam. Betina ini mah, Bang. Atau kadang teman-teman mengatakan black tail ya. Iya. Ini yang kayak gini, Bang, harganya berapa nih? Ini yang kayak gini kita kan dapat dari gamblingan juga nih, Bang. Gamblingan. Ini jadi sama 450, Bang. Disamain ya. Samain. Ya, cuman ini udah cuman jelas ini betina. Cuman ini udah jelas betina, udah mutasi semua, Bang. Oke, cuman ini ekornya ekor hitam. Ya. Jadi agak jarang juga ya. Agak lumayan jarang-jarang juga, Bang. Untuk yang ini, Bang, lagi dilihat nih untuk yang berapa lagi, Bang? Ini ring ternak, Bang. Ring ternak. Ring ternak, trotol jantan, ring ternak. Jadi ringnya hanya ring peternak ring aja gitu. Ring peternak aja ini, Bang. Enggak ada embel-embel APBN ataupun banner, Bang. Enggak ada ini, enggak ada sertifikatnya, tapi burung udah 100% real jantan semua, Bang. Nanti kita lihat, Bang, ya. Coba kayak gimana sih, Bang? Ini untuk yang jadi ringnya hanya ring peternak ring aja. Ring peternak ya? Aja, Bang. Cuman ini udah jelas jantan banget. 100% ya? Jantan, Bang. Bang. Ini tentunya udah mandiri juga ya. Udah hitam, body gede, Bang. Nah, ini, Bang, untuk yang kayak gini harganya sampai berapa sih, Bang? Kalau yang kayak gini kita di angka 1.350.000 aja, Bang. 1.350.000 aja. Bocoran indukannya, Bang, kurang lebihnya gimana? Kalau ini indukan ekor panjang, Bang. Ekor panjang. Indukan ekor panjang. Oke. Stok buahnya banyak, Bang, ya? Stok banyak. Untuk ring satu banyak juga, Bang. Tapi kalau kayak gini untuk dari yang ring satu ya, maksudnya dia emang ada harga grosir nggak sih, Bang? Untuk harga grosir ada, Bang. Pengambilan minimal 2 ekor. Kena kita berapa? Kurangin gocap, Bang. Oh, jadi? Per ekornya. Oh, per ekor kita kurangin 50.000. Oke. Minimal 2 ekor gitu ya? Iya. Untuk yang ini, Bang, ini masih ring satu lagi? Ini masih ring satu, Bang, kaki hitam. Oh, kaki hitam. Kaki hitam. Jadi kalau kaki hitam kadang-kadang banyak yang nyari, Bang, ya? Banyak yang nyari, Bang. Tapi ini yang kaki hitam, Bang, itu harganya disamain atau dibedain sih? Sama aja, Bang. Oh, sama aja untuk harga untuk ring satu segitu 1.350 ya, Bang. Mau ring hitam, mau kaki hitam, mau kaki hitam, gitu ya? Burung prospek kan sama aja, Bang. Oke, siap. Ini tentunya kalau partai lebih murah lagi ya? Partai lebih murah lagi, Bang. Untuk yang ini, Bang, yang udah dipegang ini murah apa lagi, Bang? Ini murah ring satu, Bang. Cuman dia ada keunikannya, Bang. Maksudnya keunikannya gimana sih? Ini dari warna, Bang. Warnanya? Dari warna tuh. Merahnya ya hitam ya. Kayak kecoklatan gitu. Kayak kecoklat-coklatan gitu, Bang. Tapi di punggungnya? Terus di punggungnya juga, Bang. Ini baru jadi ya. Baru numbuh nih. Ini harusnya kan putih. Putih. Dia merah, Bang. Merah. Jadi agak jarang ya seperti iya. Ini. Jarang-jarang yang kayak gini, Bang, harganya mau disamain atau dibayar ya?
Untuk harga kita sama aja, Bang. Oh, sama aja. Sama aja. Kita dapat nota sama, Bang. Intinya ring satunya seperti itulah gitu harganya. Cuman ini agak keunikannya ada gitu, keunikannya, tapi burung jantan, Bang, 100%. Ya? Siap. Oke. Okay. Ini hanya satu ekor ya? Cuman satu ekor, Bang. Ini yang total jantan kurang lebih, Bang, hari ini turun berapa ekor yang total jantan? Kalau untuk jantannya sekitar 30 ekoran. Oh, 30 ekoran. 30 ekoran. Ini yang dipegang untuk yang apa lagi nih? Ini murai trotol APBN, Bang. Oh, sebelah ring peternak. Iya, sebelah ring sebelah peternak, hari, sebelah ring APBN-nya, Bang. Jadi ini ada sertifikat ada APBN-nya. Sertifikatnya, cuman dia satu aja, Bang. Ini ekoran lumayan panjang. Untuk ekor panjang-panjang, Bang. Ini bocoran indukannya gimana sih, Bang, kalau kayak gini? Kalau yang APBN itu indukan ekor panjang sama prestasi, Bang. Oh, yang APBN. Rata-rata prestasian indukan ekor panjang. Cuma bodinya gede nggak sih, Bang, kayak gini? Untuk bodi gede, Bang. Bisa dilihat sendiri. Oke. Nah, untuk yang trotol jantan ring APBN sama peternak ya? Iya. Harganya ini, berapa nih, Bang? Ini harga sekarang nih cukup 1.400.000, Bang. Oh, cukup 1.400.000. 1.400.000 untuk murai trotol APBN-nya ya. Umuran kurang lebih? Kurang lebih 3 bulan ke atas, Bang. Berarti udah mandiri ya? Udah 100% jantan, udah mandiri total semua. Nah, total ini semua. Untuk yang APBN, Bang, emang satu harga aja atau ada harga grosir nih? Untuk APBN-nya kita ada harga grosir juga, Bang. Minimal? Minimal per 2 ekor biasa kita kurangin per ekornya 50.000, oh, Bang. Oke, okay. Jadi minimal 2 ekor ada dikurangin harga ya. Jadi dikurangin harga 150.000 per ekornya. Iya. Kita mendapatkan murai trotol jantan ring APBN sama peternak ya. Oke. Okay. Ini udah ditangkap satu lagi ya. Ini satu lagi, Bang. Ini masih APBN juga. Ini masih APBN juga, dia udah agak tuaan tapi, Bang. Udah mau mutasi. Pastol ya? Iya, mau pastol. Tapi yang kayak gini harganya disamain tadi bedanya? Harga sama aja, Bang. Kalau buat APBN, intinya ring APBN sama peternak harganya segitu gitu. Harganya segitu. Mau dua ekor beda lagi. Jadi dua ekor per ekornya jadi 1.350.000 ya? 350. Oke. Berikut, Bang, yang dipegang ini untuk yang murah apa lagi nih? Ini untuk APBN banner, Bang. Oh, yang double ring. Iya, yang jadi double ring. Kalau yang APBN ini banner untuk ini ekor panjang ya? Iya, double sertifikat. Ekornya panjang lagi nih. Terahan ekor panjang, ini. Prestasian juga, Bang. Ini umurannya kurang lebih? Umuran 3 bulanan, Bang. Coba kepalanya kayak gimana, Bang? Ini untuk kepalanya, Bang. Nah, harganya, Bang, yang double ring nih, APBN versus banner ya? APBN banner berapa nih? Kita lagi promo, Bang, ini untuk APBN BNR 1.450.000, Bang. APBN BNR? Iya, 1.450.000 saja. Per ekor itu ya? Per ekor. Terus, nah ini ada harga grosirnya, Bang? Ada, Bang. Minimal biasa per 2 ekor kita kurangin lagi 50.000. Jadi 1.400.000 per 2 ekor. Udah menentukan murai trotol double ring ya? Double ring, double sertifikat juga, Bang. Oke. Untuk stok, Bang, yang double ringnya gini untuk harinya ada berapa? Stok yang APBN BNR paling 15 ekoran, Bang. 15 ekoran. 15 ekoran. Oke, jadi masih tergolong aman ya? Aman. Ini benernya gagah banget yang tengah ya. Sama ya, double ring lagi ya. Double ring juga, Bang. Ya, pokoknya stok hari ini yang trotolan masih aman banget, Bang, ya. Stok banyak ada banget, Bang. Gambling atau gambling, trotol betina lah gitu ya. Trotol betina, APBN, ring APBN BNR, ring 1 ada, Bang. Ready. Ya, jadi komplit ya. Komplit. Ini salah satunya nih, tuh ekornya panjang lah gitu. Berikut, Bang, kita ke stok burung mana apa lagi nih, Bang? Kalau ini murai gacoran, Bang. Murai ternakan, gacoran, iya. Hasil ternakan. Hasil ternakan. Di antara dua ini sama? Gacoran sama juga aja, Bang. Sama ini gacoran juga. Ini baru turun, Bang. Oh, baru ini turun. Ini cuma 2 ekor turunnya kita. Jadi nota dari sana udah gacoran? Udah gacoran, ini 100% jamin gacor, Bang. Soalnya kan emang pas kita shoot lagi nggak bunyi gitu, Bang, ya? Iya, emang ini kan baru turun tadi, Bang. Oh, baru datang. Baru turun di kardus kita pegang, baru ini dimasukin. Oke, jadi burung benar-benar belum kondisi lah gitu, belum ya? Belum kondisi. Jadi walaupun gacoran kalau habis masuk kardus dipegang ya kan? Iya, benar, Bang. Ya, masih harus adaptasi dulu lagi ya. Adaptasi dulu. Nah, ini untuk yang gacoran, Bang, ekor kurang lebih ekor berapa? Terus masalah harga berapa nih, Bang? Kalau untuk ekor paling 17-an 16 ya. Ini 16, 16 itu 17-an ya. Oke. Terus harganya berapa nih? Untuk harga kita di 2.100.000, Bang. 2.100.000. 2.100.000 per ekornya itu. Per ekornya ini. Nah, kalau 2 ekor grosir 2 jutaan, Bang. Oh, per ekor kena 2 jutaan. 2 jutaan kalau grosirnya sekaligus 2 gitu ya. Sekaligus 2.
sama murai apaan aja, maksudnya grosir dia bang. Oh grosir, jadi kalau dua ekor walaupun yang satu gacoran dan satu tongkolan, yang satu gambling nggak apa-apa, kita maksudnya grosir. Siap. Itu bang. Ini pun kayak ada blorok dikit bang ya. Nih tetap kita ya. Tangkap bang nih ya, boleh, yang boleh, ini tangkap nih. Ya. Ekornya daun ekor lebar ya? Daun ekor lebar bang. Oke. Ini untuk penampakan gacorannya ya, satu ekor nih. Coba. Ini ada bonusnya bang. Bintiknya gimana sih? Bintik. Oh iya. Nitik putih ya? Nitik putih bang. Oke. Ini nanti mudah-mudahan begitu mabung berdua ketiga pasti nambah oke. Lagi lah. Ini nambah baru lagi, pastol bang. Ini bang. Oke. Oh ini baru pastol. Baru pastol, baru pada pastol. Tapi ini yang ada nitik putihnya cuma yang ini doang atau yang? Cuma yang ini doang nih. Biasanya orang-orang nyari bonus ada panunya, ini ada panunya nih bang. Dan ini hanya satu ekor yang kayak gini ya? Satu ekor doang bang. Oke. Jadi ini siapa cepat dia dapat bang ya? Siapa cepat. Berikut bang, kita stok burung murai apa lagi nih bang? Ini murai emha bang. Ini murai emha body big. Body big? Boleh bang ditangkap satu ekor bang? Boleh. Wes, bodinya gede ya. Jadi kalau yang emha body big yang sebenarnya banyak teman-teman yang berkomentar itu murai muda hutan asalnya dari mana sih bang? Kalau untuk yang body big ini asal dari Malaysia dia bang. Oh, dari Malaysia. Dari Malaysia. Ini untuk yang bondol bang, bondol jantan ya. Body big harganya berapa nih bang? Untuk bondolan kita di harga 9,5 aja bang. 950 ribu saja nih. Untuk stok bang hari ini ada berapa ekor yang bondol? Kalau yang bondol tinggal 1, 2, 3, 4 ekor lagi bang. 4 ekor. 4 ekor lagi. Terus ini burung bang udah mulai ngepur atau belum nih? Kalau ngepur paling baru semi ya bang. Oh, semi. Baru semi. Jadi pakai pur halus. Cuma kalau ada burung seperti ini harus tetap ada jangkrik ya. Jangkrik roto harus ada. Itu paling utama ya. Paling utama. Dari segi fisik gimana bang? Fisik? Kalau dari segi fisik ini gemuk burung gak? Udah kondisi bang. Gemuk nggak? Body mah gemuk bang. Oh iya. Itu tadi hanya harga ecer aja atau ada harga grosir bang untuk yang kayak gini? Untuk grosirnya kurangin gocap bang. Oh biasa. Per ekornya minimal? Per ekornya minimal 2 ekor, per ekor 50 ribu. Oke. Okay. Ini lagi dorong ini bang. Lagi dorong. Bondol juga lagi dorong nih bang. Jadi untuk teman-teman yang lagi nyari burung murai body big ya? Iya. Kategori bondol dengan harga 950 ya? 950. Itu pun harga ecer bisa langsung merapat ke sini bang ya? Dan iya. Kalau beli 2 ekor, per ekornya kena 900 ribuan ya? 900 ribuan bang. Oke. Okay. Stok ada? Untuk bondolan 4 ekor lagi bang. Siap. Ini mau ditangkap untuk yang murai apa lagi bang? Ini murai emha body big juga bang. Ini ekornya lebar banget bang ya? Lebar banget, ini yang body big kategorinya kayak gini bang. Kalau daun ekor lebar. Ekornya pasti lebar ya? Lebar, kalau body big. Ini kurang lebih berapa bang yang body big? Ini ekor 17 cm bang. Oh 17 cm, gede burung banget ya? Galak, bodinya gede bang, super. Oke, ini untuk yang ekor 17 bang, harganya sampai berapa yang body big? Kalau yang 17 untuk ngecer kita kena 1,450 bang. 1,450. 1,450 untuk ecernya itu bang. Ini masih sama semi pur juga? Masih semi pur juga bang. Ini burung udah kondisi sih. Di sini 3 harian bang. 3 harian. 3 hari. Stok ada berapa banyak bang yang ekor 17 nih? Kalau untuk ekor 17 masih banyak bang. Oh, masih banyak. Itu tadi harga ecer aja atau harga grosir nih? Grosir 1,4 bang. Ya 1,400. 1,400 per 2 ekor. 2 ekor ya? 2 ekor. Tuh super banget ya. Nah ini untuk penampakan stoknya bang ya? Iya. Ini sama. Bagian atas tuh. Berikut bang yang diturunin murah apa lagi nih? Nah kalau untuk ini murai medium bang, emha yang body medium bang. Tadi bang yang body big emang sampai ekor 17 aja atau gimana sih bang? Ekor 18, 19 nggak ada tuh? Kalau biasanya sih ada, kebenaran kita lagi habis bang, stok kemarin sih turun ada bang. Oke. 18 cm ada. Ini untuk yang body medium boleh ditangkap bang? Boleh bang, boleh. Bodinya segede apa sih? Yang body medium bang ini banyak juga nih teman-teman yang berkomentar. Untuk yang body medium itu asal muasalnya dari mana sih? Kalau yang medium ini bang asalnya dari Thailand bang. Oh, kalau nggak Thailand, Vietnam. Antara yang medium ya, antara dua negara itu gitu bang ya. Jadi emang dia postur lebih kecil bang ya? Lebih kecil. Ciri fisiknya biasanya di sini ada coklatnya dia bang. Oh gitu. Ada coklatnya. Bukan karena burung masih muda bukan? Bukan. Dia pasti ada sekat coklatnya ini. Dikit-dikit gitu ya? Dikit-dikit. Oke, ujung, di ujung bulunya gitu ujung ya? Ujung bulunya. Itu dari Thailand apa Vietnam itu. Antara itu ya? Iya. Nah, yang body medium bang, ini kategori ekor mulus ya bener ya? Burung mulus. Cuman harus. Pendek ini bang. Oh, ekor pendek. Di harganya berapa nih bang? Ini 1 jutaan bang. Oh, kita emang kebenaran stok yang mediumnya tinggal dikit lagi bang. Oh, tinggal sedikit. Ini udah ngepur atau belum nih? Kalau yang ini udah makan pur halus udah bang? Udah pur halus. Udah burung lama ini. Jadi benar-benar udah kondisi ya? Udah kondisi.
Ini hanya harga eceran aja atau ada harga grosir nih? Untuk harga grosirnya ntar WA aja lah. Oh, WA aja. Untuk grosirannya. Karena pasti ada harga spesial ya? Ada lah, tenang bang. Oh iya bang, ini di sini bisa kirim-kirim sih bang? Kirim-kirim seluruh Indonesia bisa bang. Nah, saya mau nanya agak lebih detail bang ya. Boleh. Untuk yang Jabodetabek sistemnya gimana nih? Jabodetabek bayar di tempat bang biasa. Bayar di tempat bisa. Berarti ada kurir dari sini? Kurir dari sini ada. Berarti amanah ya? Amanah insya Allah bang. Harga ongkirnya berapa bang untuk Jabodetabek? Untuk Jabodetabek kita sesuai ojol sih bang. Oh, menyesuaikan ojol. Menyesuaikan harga di ojol. Nah, untuk teman-teman yang nonton video ini mereka ternyata jauh bang di luar Jabodetabek nih. Seperti Pulau Jawa. Kira-kira berapa ongkirnya? Untuk Pulau Jawa kita 150 bang, rata. Itu Jawa. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Tengah, sama? Jawa Timur 150, kecuali yang luar pulau nih bang. Nah, untuk yang di Jawa bang, itu menggunakan jasa apa sih? Kalau untuk di Jawa itu bis bisa, kereta bisa. Nah, tergantung orangnya maunya yang gimana. Tergantung customer dekatnya kemana gitu ya. Tapi bang, untuk yang di Provinsi Banten bang, seperti Rangkas, Serang, Pandeglang gimana? Rangkas biasanya pakai bis juga bisa bang, 150 untuk ongkirnya. Sama bang. Nah yang di luar pulau bang, kira-kira gimana? Untuk yang di luar pulau nih, itu kan hitungannya dia pakai pesawat bang. Kita jadi, kirimnya pakai pesawat. Masalah ongkir? Ongkir itu ada kita kirim dari Soekarno Hatta ya, ada listnya. Oh ada listnya. Iya beda-beda pulau, beda-beda. Oh jadi nanti bandara kita ada. Untuk di luar pulau untuk mungkin lebih lengkap di kontak aja nomornya. Oh ya. Ntar kita kirim dah. Karena pasti masing-masing daerah beda-beda harga bang. Beda-beda ya? Harga kalau pesawat bang. Oke bang, berikut bang, ini yang betina siapa nih bang hari ini? Kebeneran kalau betina siapan baru turun besok bang. Oh besok? Besok turun 8 ekor sih, baru ada itu 8 ekor katanya. Patokan harganya bang kurang lebih berapa? Untuk harga kita betina siapan 1 jutaan bang. 1 jutaan? 1 jutaan. Itu ecer? Ecer. Kalau grosir? Kalau grosir 950. Okay. Jadi besok baru turun ya? Besok baru turun kita. Berikut bang, kita ke stok burung masteran ya. Burung masterannya ada juga bang kita. Ini ada cucak cungko ya. Cucak cungko. Dan ini salah satu burung masteran yang cukup mewah, handal ya. Mewah. Harganya juga mewah bang. Oke. Ini udah jelas jantan bang ya. 100% ini bang. Harganya berapa nih bang? Kalau buat harga kita 1750 bang untuk ecernya. Per ekor. Per ekor. Untuk itu ecer. Berlaku untuk bondol mulus sama atau gimana? Bondol mulus sama dia bang. Sama aja. Soalnya kalau cungko kan dia cepat bang numbuhnya. Oh, karena itu karena pemakan buah. Iya ya. Pemakan buah rata-rata cepat dia numbuhnya. Tapi ini sebenarnya burung bang udah mulai punya atau belum sih? Kalau cungko ini kan udah lama juga nih bang di sini. Okay. Tinggal ada stok berapa lagi nih? Siap. Iya. Udah ini mulai udah ngerecet, udah rajin udah bang. Itu untuk cungko bang hanya ecer aja atau ada harga grosiran? Grosiran ada bang. Minimal 2 ekor. Jadi minimal 2 ekor 1.700.000. Oh 1.700.000. 1.700.000. Jadi jauh lebih murah ya? Lebih murah. Oke. Okay. Burung juga kelihatan cukup sehat-sehat ya? Sehat-sehat bang. Dari masteran cungko sekarang kita ke masteran lagi bang ya. Ini kita ada apa nih? Ini loper bang. Kategori masih bahan ya? Masih bahanan. Cuman warnanya kebanyakan cerah-cerah. Cerah-cerah kan? Ini. Masalah harga kena berapa nih bang? Untuk yang cerahnya di harga 130 bang. Ini kira-kira bang emang udah pilihan jantan atau masih campur nih? Kalau kita sih untuk kenari sih masih campur sih bang. Oh, campur. Tapi kalau misalkan orang mau jantan, pesen jantan kita pilihin bisa 100% kita pilih. Karena kadang-kadang ada beberapa customer juga minta yang betina juga ya. Iya ada. Itu tadi warna cerah bang. Kalau misalkan yang warna gelap misalkan harganya berapa nih? Sama atau beda? Kalau untuk warna gelapnya kita di 100.000 saja bang. Per ekor? Per ekor. Itu pun masih campur ya? Iya masih campur. Tentunya untuk masalah grosir pasti lebih murah lagi ya? Grosir tinggal WA aja. Oke. Lebih murah lagi. Dan stok pun hari ini masih cukup tergolong banyak bang ya? Untuk stok aman bang untuk kenarinya. Tapi bang hari ini yang gacoran ada? Gacoran ready juga bang. Ini untuk kenari yang udah gacoran bang? Udah gacoran ini bang. Ini jamin. Kan pas kita shoot lagi nggak bunyi bang, tapi ini jamin gacor ya? 100% gacor dor bang. Seandainya teman-teman membeli ini ternyata sampai rumah nggak gacor bang, kira-kira gimana? Balikin aja bang, balikin. Ini kategori warna apa sih? Warna ini bunyi, warna ya? Gelap bang. Oh langsung bunyi loh. Warna gelap berapa nih? Udah nggak malu ini dia bang. Ini warna gelap kena 300 ribuan saya bang. Oh, 300 ribuan? 300 ribu aja. Emang ini udah gacor langsung bunyi itu ya? Iya. Jamin bang, kalau gacoran kita bilang gacoran. Nah untuk yang ini? Ini warna abu star, dia bang. Oh star blue warna bukan? Warna star blue ya. Berapa nih star blue? Untuk yang star blue nya kena 350 bang. Udah gacoran juga? 100% gacor juga. Karena warna star blue agak lebih tinggi, agak jarang juga warnanya. Jarang juga bang warnanya, jarang-jarang. Tapi yang kayak warna panda ada bang hari ini? Kalau stok warna panda ada bahanan. Mana? Doang sih bang. Oh ini?
Ini udah gacor atau masih bahan? Ini masih bahan ini. Oh, masih bahan. Tapi untuk yang warna panda berapa nih? Untuk yang warna panda kita 150, Bang. Karena masih kategori bahan. Oh, ya? Kategori bahan sama tapi yang putih. 100% jantan. Oh, ini jantan. Udah laku, Bang. Oh, udah laku. Udah laku. Tinggal ngirim. Orang. Tinggal ngirim aja. Nah, untuk yang ini, Bang, yang di sini nih, kenari yang kayak gini nih, apa yang maaf nih? Ini gacoran juga, kita nggak ada kandang, makanya kita taruh sini dulu. Harganya jadi sama kayak yang tadi ya? Ini harga 300-an kategori gelap nih, Bang. Warna gelap ya? Warna gelap. Ini udah jaminan gacor, Bang, ya? Jaminan gacor, Bang. Oke. Punya stok masih aman ya, hari ini? Aman, Bang. Ini cerahnya, Bang. Kalau cerahnya kena 320, Bang. Oh, yang warna cerah. Bang, warna cerah. Jaminan gacor juga? Jaminan gacor. Oke. Oke, Bang. Ini kenarinya ngerek ya? Tuh. Ini untuk reviewnya cukup, Bang, ya? Cukup, Bang. Saya mewakili teman-teman Kicomane, Bang, soal harga nih, udah net banget atau masih bisa nego sih? Kalau untuk yang datang ke sini kadang nego-nego tipis sih wajar, Bang. Kita masih kasih, Bang. Oh, masih dikasih? Dikasih, kita kasih. Oke. Okay. Untuk teman-teman subscriber dua sekawan juga nih, kalau pingin tahu nih updatean stok di Jaya Number Shop, kita juga punya channel, Bang. Namanya? Channel YouTube Jaya Number Shop namanya. Oh, nanti tinggal di subscribe aja ya. Subscribe aja, Bang. Itu update tiap hari kan nih, Bang? Tiap hari kita kadang update, Bang. Oke. Tiap hari. Siap. Ini terima kasih banyak, Bang, ya. Sama-sama, Bang. Mudah-mudahan Jaya Number Shop semakin jaya dan amin, semakin banyak pelanggan. Ya. Terima kasih, Bang, ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, itu tadi untuk review harga burung di Jaya Number Shop yang berada di Jalan Manunggal 17 tuh. Nomor 5 RT 02, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Sekiranya cukup, nanti untuk lebih lengkap tinggal di kontak aja nomor WA-nya. Terima kasih yang sudah menonton. Pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.